Halo Kak, Assalamualaikum. Nah, video kali ini gue lagi nyasar di Condet, tepatnya nih di Markas Blurim loh. Ini kalau kalian lihat nih kan Sultan semua. Ini dulu gue import sebelum viral, sekarang harganya udah Sultan semua dah. Nah ini kita akan review semua ikannya. Ini komen katanya ikannya juara semua. Jadi jangan lupa ya yang baru bergabung follow dulu Instagram gue, dan jangan lupa subscribe channel YouTube ini, nyalakan loncengnya. Kita cek semua ikan-ikannya. Nah ini yang gue akan cek juga ya, ini yang di depan nih kalau kalian lihat ini blue rim. Nah ini yang female-nya, ini mau di breed besok nih, kebetulan gue datang ke sini mau dibikin konten, jadi ini ikan udah disiapin. Jadi kita akan ngelihat female-female-nya tuh, kalau kalian lihat. Nah ini female tuh, ini ikan sultan ya. Dulu ini dulu 2018 gue pernah import dari Thailand tuh, harganya belum sultan ini ya, tapi sekarang harganya udah sultan semua. Jadi kalau kalian lihat ini blue rim female-nya nih, ini ngerimnya rapi, cakep banget tak. Ini nih gue naksir juga, jadi jangan sampai gue berpaling sama Galaxy ya. Ini nih female-nya, ini mau dibreed. Nah yang di bawah kalau kalian lihat ini ada apa namanya, gue lupa ya. Nah ini kita akan cek ikannya, karena yang bagusnya bukan di depan A, tapi di sini. Nah ini ownernya A, ini enam. Nah ini kenamanya Beta Jati ya A. Kalau di kalau di IG, kalau kalian search itu namanya Beta Jati, tapi kalau dikenalnya Condet ya. Nah ini ownernya A. Jadi kita akan cek semua ikan yang di sini. Nah ini ada ikan yang baru kemarin kontes juara berapa A? Juara 4 dari 35. Nah itu udah keras A, hitam kalau nggak salah A. Jadi ini kita akan cek juga semua ya A. Nah kita kan dari depan dulu, dari atas dulu ya, lebih enak dari atas dulu, dari atas ke bawah. Boleh. Nah kalau kalian lihat ini blue rim, ini jantan semua ya. Ini jantan semua. Ini yang grade com. Ini yang grade com. Nah ini yang grade com A. Kalau kalian lihat ini yang grade com semua tuh. Butterfly. Ini butterfly. Junior butterfly. Ini junior butterfly. Nah karena gue nggak tahu ikan tipe-tipe kontes, jadi gue sekalian tanya-tanya aja ya. Jadi buat kalian yang mau turunin kontes blue rim, jadi kalian bisa dapetin ilmunya juga di sini A. Nah ini sama nih, blue rim butterfly. Butterfly ini junior. Juga sama. Junior itu size atau apa? Oh size. Kalau yang gue tahu size nya itu MLXL. Nah ini junior, jadi gue belum tahu istilah-istilah kontes. Ini sama regular. Ini reguler ya, gitu. Nah ini reguler tuh, kalau kalian lihat ya, ini ikan sultan nih, ini gue tahu sultan nih. Jadi kalau kalian mau silahkan aja ya, langsung aja. Tapi ini yang gue tahu harganya pasti di atas 3 juta. Tuh kan. Di atas 3 juta. Ini ikan yang grandcom ya, eh? Iya, grandcom. Grandcom nih. Nah, ini yang bawahnya. Jadi kalau kalian lihat yang bawah ini ada Avatar. Yang gua naksir itu Avatar yang tadi dibilang juara 4 baru kemarin ya? Iya, kemarin. Nah, ini yang juara 4 kemarin ya, dari 35 ikan. Ini keras nih. 35 entry. 35 entry. Nah, ini ikannya. Jadi kalau kalian lihat ini kelas apa maksudnya? Ini kelas FNF. Apa? FNF. FN Finance. Oh, FN Finance. Ini yang Avatar jatuhnya ini ya. Avatar. Ini Avatar nih jatuhnya tuh, kalau kalian lihat. Ini yang juara 4. Nah, ini kalau kalian naksir, gue juga naksir sama. Cuman takutnya itu dompet sama ATM gue enggak cukup buat minangin satu ekor. Nah, ini yang panda ya. Ini yang panda. Ini sama kan ini anak. Ini yang kemarin juara 1. Di kelas blue rim championship, cuman ini bukan ini ikannya, bukan ini ikannya, mirip aja. Oh ini mirip gitu aja ikannya. Nah, kalau yang ini sama Avatar juga jatuhnya ya. Avatar. Nah ini Avatar juga jatuhnya. Nah kita ini akan Avatar. Nah ini Avatar semua, ini baris ma yang mana, God Cooper ini nih yang lagi ngetrend juga nih. Ini lagi ngetrend God Cooper namanya tuh. Ini gue belum punya ikan kayak ginian tuh. Nah ini God Cooper, iya kalau kalian lihat ada sisik Cooper ya tuh, kalau kalian lihat tuh. Nah ini Avatar. Nah untuk di blue rim sendiri, untuk di kontes IBC itu ada dua kelas A, butterfly sama bicolor. Nah ini kita tanya aja ya, karena gue baru paham juga, jadi kita langsung tanya aja buat kalian. Kita tanya-tanya dulu ya, ini untuk yang bicolor yang mana, untuk bicolor. Nah ini bicolor dia birunya lebih tebal. Di color birunya lebih tebal, disirip lebih full. Nah ini untuk di color ya. Kalau yang butterfly, nah kalau kalian lihat butterfly yang ini 50 banding 50 disirip. Sirip ekor atau sirip apa? Semua. Oh semua.
sirip anal, anal, ekor, sama dorsal. Jadi semua itu siripnya 50-50. Nah, ini untuk tadi apa? Butterfly. Butterfly. Kalau yang ini ya? Ini marble. Ini marble, marble nih. Dot. Ini marble dot. Oh iya, ini marble dotted nih. Kalau kalian lihat dotted tuh sama kayak dotted ya ini. Yang ini butterfly. Ini butterfly. 50-50 ya? Iya. Yeah. Jadi kalau butterfly 50-50, kalau yang di color full 100% dia. Nah, ya. Jadi ini ilmu juga buat kalian sama gua sendiri ya, karena ini untuk kelas IBC Blue Rim. Nah, ini karena banyak banget Blue Rim, jadi kalau misalnya kalian tanya, ini Blue Rim ternakan sendiri apa ori? Jadi kalau misalnya pertanyaannya itu ada di kalian, gue juga mau tanya langsung aja. Jadi ini ikan banyak banget, ini Blue Rim ada segini banyaknya. Jadi kalau untuk Blue Rim sendiri di sini, ini import atau gimana? Kalau ini di sini kebetulan hasil ternak sendiri. Hasil ternak sendiri. Jadi tapi ada beberapa yang import, gue ngambil import itu cuma buat indukan. Jadi import itu buat indukan di sini, buat indukan. Tapi kalau yang ternakan hasilnya di sini yang paling banyak. Nah, kalau untuk ternakan sendiri ini gue naksir yang paling pojok tuh. Kalau kalian lihat, ini ikan bibik bata. Nih kalau kalian lihat nih. Ini kalau di anakan galaksi segede gini tuh masih besgel lah, masih segede pitik, tapi ini udah ngerim. Rapi, udah rapi tuh. Ini gua aja baru lihat ikan segede gini udah rapi bersih ah tuh. Masih. Tuh. Ini kalau udah gede jadi bicolor. Nah. Ini kecil ya. Ini ternakan gede dari aja. Beta Jati yang udah jadinya nih. Ini size masih min S ya? Min S. Masih min S tapi udah jadi kayak gini ah. Nah, ini kalau udah gede dia jatuhnya jadi bicolor. Yang bicolor yang full yang kayak gini ya kalau kalian lihat nih. Ini yang bicolor jadi jatuhnya. Nah, kalau misalnya ternakan di sini sendiri untuk indukan kan banyak nih yang misalnya tanya banyak. Untuk harga itu sepasang kisaran berapa kalau untuk grade com misalnya? Kalau untuk grade com itu kisaran 10 sampai 15. 10 sampai 15. Ya, grade com ya. 15 juta ya. 15 juta. Nah, bukan 15.000 ya kalau kalian lihat nih ini ikan-ikan yang udah grade com-nya. Jadi kalau misalnya kalian naksir harganya segitu. Jadi yang tadi gue bilang untuk ikan ini dulu tuh gue jual namanya bukan Blue Rim tapi jualnya itu ikan sultan karena sekarang pasti kalian tahu juga harganya tinggi. Nah, untuk Blue Rim sendiri kalau misalnya kontes sendiri udah di kontes di mana aja? Kalau kontes sebenarnya kita main masih baru ya. Kontes karena kan gue baru main di kelas grade com ini kan baru sebentar ya. Belum lama. Jadi ya belum banyak sih sebenarnya, masih banyak belajar juga. Masih banyak belajar masih juga. Banyak belajar juga sama teman-teman yang udah pengalaman. Yang udah pengalaman. Nah, benar. Karena ini kan juga masih pemula lah. Oh, masih pemula. Buat ini kalau kalian lihat ini ada ember yang ada isinya, ntar kita tanya aja langsung ya. Nah, kalau ini anakan yang mana? Ini anakan yang tadi. Ini anakan yang tadi nih. Ya. Nah, ini anakan yang tadi yang sekali breed bukan? Iya, yang sekali breed. Ini yang sekali breed. Nah, ini anakan Blue Rim. Kalau kalian ada 400 ekor nih, 2 bak ini satu indukan. Oh, 2 bak ini satu indukan. Oh, jadi enggak satu lubuk ya. Enggak. Dipecah jadi biar enggak kecentet istilah katanya. Nah, kalau kalian lihat, coba angkat satu, ada enggak yang udah bibinya aja nanti biar viewersnya bisa ngelihat ya. Nah, ini kita akan cek juga karena burayak Blue Rim yang gua tahu beda. Tuh. Nah, ini ada nih, satu kalau kalian lihat ya nih. Ini udah ngerim ya. Nah, ini bahan Nah, ini bahan. Ini kalau bahan kayak gini bisa dijual berapa? Ini belum dijual. Oh, belum dijual. Masih bukan gini. Kalau misalnya 2 bulan. Tapi yes. Tapi yang tadi sebelum ini gua shoot video ini dia baru kemarin itu baru ngejual lubukan itu 19 juta. Berapa lubuk? 4 lubuk. Nah, 4 lubuk 19 totalnya juta. 400 ekor. Totalnya 400 ekor ya, 19 campur. Juta. Masih campur ya. Open Q&A ya. Jadi ada dari pertanyaan-pertanyaan ini gua rangkum ada 5 Jadi kita tanya aja mumpung gua lagi di sini. Nah, ini pertanyaan yang pertama nih. Untuk ikan Blue Rim di sini kan yang paling dominan selain Blue Rim apa aja? Selain Blue Rim ada Avatar Gold Cooper. Oh, yang tadi kita lihat Avatar Gold Cooper ada. Ada Avatar Gordon. Avatar Gordon. Paling sama Blue Rim aja tiga. Berarti yang fokusnya itu aja. Nah, untuk ikan cupang sendiri berapa lama main ikan cupang? Kalau total dari pertama main ikan itu udah 3 tahun. Oh, 3 tahun. 3 tahun. Ini kalau kalian mau tahu ini ini ownernya dulu tuh sering banget ke rumah gua buat beli putir. Jadi ini dulu sering banget karena tempat kerjanya dekat sama rumah gua di Pira 3. Nah, ini kalau pulang pasti ke rumah gua dulu mampir buat beli putir. Tapi karena sekarang putir gua lagi habis dimakan kecebong, jadi sekarang dia udah ada langganan putir di sini.
Nah, jadi kalau kalian mau tahu, ini dulu sering ke rumah gua buat minta kuntir. Nah, kan minta ya beli. Sama beli ilmu juga. Nah, kalau kalian tanya, pasti kan kisaran harga berapa? Nah, untuk kisaran harga di sini berapa? Kalau misalnya kisaran harga dari yang rendah sampai yang tinggi istilahnya. Kalau harga mulai dari bahanan paling ya. Bulan itu bahanan bisa kisaran 300, 500 tergantung kualitas juga. Jadi yang kisaran bahanan 300 dari yang tingginya sampai 500 untuk bahanan. Tapi kalau untuk yang grade cum itu yang tadi udah gua tanya juga, itu harganya bisa 2 jutaan ke atas ya. Jadi buat kalian yang mau tahu, itu harga kisaran yang ada di Beta Jati. Nah, kalau misalnya untuk kalian yang mau tanya, misalnya kita mau nyetak blurim itu gimana biar kualitasnya bagus? Nah, kita tanya langsung aja ya. Untuk blurim sendiri buat naikin kualitas indukan gimana? Misalnya buat dapetin anakan yang kualitas cuma satu. Apa? Jadi indukan yang bagus. Indukan yang bagus dan enggak mahal dan yang murah. Dan enggak murah. Tapi kalau untuk indukan kualitas yang indukan bagus. Kualitas yang bagus. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau nyetak itu kuncinya sih cuma satu doang, asalnya tiga juga. Kualitas indukan, tapi untuk kualitas indukan pasti kalian tahu harganya itu enggak murah. Nah, yang kualitasnya pasti ke depannya investasi lagi. Nah, ini yang pertanyaannya. Kalau misalnya kalian tanya misalnya omsetnya berapa, ini kadang-kadang ada yang enggak mau jawab, ada yang jawab, tapi ini pasti udah jawab, Pak. Jadi caranya dia untuk omset berapa sebulan ya, untuk omset sebulan, karena kalau yang gua tahu dari satu ekor aja bisa kejual 2 juta, 3 juta. Nah, ini omset aja berapa? Dari yang rendah biasanya rata-rata sebutin ya. Nah, sebutin buat subscriber admin. Kalau omset, ngomongin omset ya, buat omset aja itu kalau bersihnya aja kisaran jangka 20-an. Untuk omset aja di 20 juta per bulan itu di itu bersih ya. Jadi kalau bukan kotor lagi, jadi itu udah bersihnya 20 juta. Nah, ini kalau kalian tahu, ini juga kerja juga dari ikan juga, jadi ini pekerja keras lah. Jadi buat kalian bisa dicontoh. Jadi ini kita akhiri juga nih, terima kasih banyak ya buat mampir ke sini. Jadi buat kalian, terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow juga IG-nya. Apa? Beta Jati. IG-nya Beta Jati. IG-nya 2 ya. IG-nya 2. Terima kasih banyak yang udah nonton. Wassalamualaikum.